Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, beberapa hari yang lalu telah kita sampaikan cara membuat perangkap lalat buah. Ini adalah perangkap lalat buah yang telah berumur sekitar 6 minggu. Ya, ini sudah banyak hasil tangkapannya. Banyak bangkai-bangkainya. Pada kesempatan ini, kita sampaikan cara untuk perbaharui atau menambah petrogenol. Pertama kita buka ya. Kita buka. Kita biarkan saja seperti ini. Kemudian kita buang airnya. Kita buang ya, kita masukkan di ember nih ya. Kita kocok-kocok ya. Supaya cukup bersih. Ya, cukup kawan-kawan ya, nggak mau bersih lagi nih. Kemudian kita isi air. Ya, sekedar tetalan seperti yang pertama. Selanjutnya ini petrogenol. Kita tambah ya. Nah, udah cukup sekian. Kita pasang tutupnya kembali. Oke ya, sudah. Demikian saja kawan-kawan sekalian. Perangkap lalat buah ini dapat dibuat di berbagai jenis tanaman yang berbuah. Mulai dari buah jeruk, perkebunan mangga, perkebunan mentimun, perkebunan cabai, perkebunan nangka seperti di sini juga banyak nangka ya. Nah, bisa dilihat ini cukup banyak buahnya. Jadi setiap tumbuhan yang menghasilkan buah, perangkap lalat buah ini bisa dikatakan wajib untuk dibuat sehingga buah kita selamat dari suntikan lalat buah. Demikian saja kawan-kawan sekalian. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.